Halo Sobat Boy. Untuk video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya untuk menyeting iklan-iklan yang mahal pada YouTube kita ya. Mungkin untuk pertama kali yang pertama kita buka dulu ya video AdSense. Buka dulu menu AdSense ya. Nah, langsung kalau misalkan kita udah masuk ke menu AdSense, kita klik kontrol pemblokiran. Setelah itu masuk ke kategori umum nih ya. Nah, ini klik kelola kategori umum. Nah, ini iklan-iklan yang sudah saya blokir. Nah, bagi kalian yang mau tahu list iklan apa aja yang mesti diblokir, di sini ada nih. Nih di sini nih, acara dan hadiah itu diblokir. Berita, buku dan publikasi diblokir. Busana diblokir. Hobi game kesenangan diblokir. Hukum pemerintah, internet dan telkom, keluarga, komunikasi, makan, kehidupan, olahraga dan pekerjaan pendidikannya diblokir semua nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 iklan yang diblokir. Nah, sisanya nih, ini kan ikan ikan-ikan sedekah yang diberikan ya, sisanya ikan-ikan yang mahal lah. Itu ini juga bisa buat naikin CPM itu kan, mungkin akan terasa setelah 2 minggu kemudian akan terasa untuk iklan-iklan yang mahal mulai masuk ke YouTube iklan kita itu kan. Oke sob, mungkin sekian cara untuk memblokir iklan-iklan yang murah gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.